Inilah kita lagi pemasangan stand. Stand ini fungsinya untuk mengangkat tayar 4 kiri kanan. Jadi tidak perlu jack lagi. Tinggal ngedam, tinggal didam naik. Nah, tayar akan berangkat. Jadi aman ini. Mulai tak angkat tayarnya. Jadi bagi siapa yang ingin mengganti linen brake 44, ya gini aja, pasang stand di belakang baru kita tayar. Itu kita pasang stand kalau sudah kita tayar. Ini pengecekan begini. Jadi standnya bentuknya kayak gini. Ini dia. Jadi tayar akan terangkat. Ini kan di pinggir, jadi tayarnya yang terangkat dua aja. Tapi kalau kita pasang di tengah-tengah ya akan terangkat empat-empatnya. Begini posisinya. Jadi kita pasang baru kita dam. Ini awalnya sih kita mikir pennya ini akan bengkok, tapi enggak ngaruh karena diangkat cuman bawah aja kan, gas tubuhnya ya ringan aja. Oke, mungkin itu aja.